anak raja di atas genteng, memakan tomat dan juga kue. Tak nampak Nila ganteng, masa dibilang Abdul Somad kawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa santriwan ini, suaranya luar biasa sampai bergetar panggung yang luar biasa ini. Suara santriwan ini terdengar dari sini. Memang betul laki-laki itu tepuk dada tanya selera. Bukan hanya santriwan aja, saya dengar dari sebelah kanan tadi. Mantap. Dari sebelah kanan ini tadi bergetar juga panggung ini karena salamnya. Tapi saya heran mengapa hati saya juga ikut bergetar. Apakah ini yang namakan cinta? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang besar kita hormati, yang kecil kita sayangi, yang terhormat ayahanda, kiai kita, pimpinan kita. Beliau ini luar biasa. Saya ibarat sama Kiai Mursyid ini sehati, setia sampai mati. Luar biasa. Kita doakan Kiai kita ini, kita jadikan, kita doakan keluarganya sakinah mawaddah barakah warahmah thayyibah ghafur, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Dijadikan saya calon nantunya, amin. Santriwati ini cemburu aja. Janganlah cemburu. Mana mau Pak Kiai sama saya, sehitam, kering, kurus, keronta. Tapi jangan salah, 15 yang ngantri saya tolak semua. Luar biasa. Yang terhormat hadir bersama kita ada Bapak Ketua DPD Muhammad Ghazali, Kiai Haji Muhammad Ghazali. Pak, selamat malam Pak. Bro, nampaknya milenial semua, anak milenial. Hey guys. Luar biasa. Hadir juga bersama Bapak DPR, banyak Bapak DPR di sini. Mantap. Luar biasa. Hadir juga bersama saya di sini. Saya kira tadi Bang Roma ada di sini. Ternyata di belakang Bang Roma. Luar biasa. Ada bapak-bapak insyaallah jadi DPR, amin. Insya Allah semua ini akan menjadi umat-umat yang mengerti, yang menjadi membanggakan bangsa, amin. Saya tadi sebenarnya dari sini tadi, saya sebenarnya dari semalam jadwal saya padat sampai 2030. Tapi karena nengok undangan luar biasa, undangan dari Yellow and Green Generation Hadil Ummah. Karena saya berpikir dari semalam, saat saya berpikir tidur tak nyenyak, makan tak lahap, mandi tak basah. Tapi setelah saya datang ke Koir Umar tadi, luar biasa. Datang saya tadi diiringi sampai ke sini, saya tengok dari jauh. Tak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Siapa yang buatnya? Sayup-sayup dari jauh, Green and Yellow Generation. Kita beri takbir Allahu Akbar. Luar biasa. Sampai di situ tadi dikawal ada banser, ada dari TNI, Polri, banser, booster, blender. Makanya dari tadi saya pegang cincin saya kuat-kuat, takut hilang. Karena banyak santriwati garis keras. Luar biasa. Makanya kalian bersyukur masuk ke pondok pesantren Al-Ummah. Luar biasa. Kalau di luar sana dianjurkan anak generasi-generasi bangsa dengan apa? Dengan tontonan-tontonan yang tidak bermoral. Datang dari Jepang, Doraemon, Naruto. Datang dari Amerika, Superman, Wonder Woman. Datang dari Malaysia, ini agak baik dikit, Upin Ipin. Itu pun ada yang tak balik satu, Abang Saleh. Luar biasa. Datang dari Indonesia,
Santriwati, jangan rindu. Kamu gak akan kuat, biar saya saja. Pret. Mana ada macam itu? Tapi bersyukurlah kalian masuk hel umah. Tak sampai di situ, datang teknologi yang canggih sekarang ini, alat alat komunikasi. Aduh, saya ngetes aja tadi. Datang ada Facebook, Messenger, Instagram, Kilogram, Minigram. Luar biasa. Kalau santriwan ini biasanya lain tuh. Sampai ke rumah. Buka Facebook. Tulis nama santriwati, searching, launching, mancing. Tapi kalau datang minta confirmation, peminta pertemanan, datang Ustaz. Tengok nama. Tengok profil, tengok nama. Ustaz Opik Zulfikar, delen. Tapi kalau datang, tengok profil lu. Ini mantap nih dikit. Buka ini, mantap. Lambaikan tangan, hai hai ya dari Messenger. Luar biasa, maka bersyukur kalian masuk ke Khairul Ummah. Kalau ditanya anak Khairul Ummah, dari mana? Khairul Ummah. Khairul Ummah mana? Khairul Ummah pusat. Bangga Khairul Ummah pusat. Macam ini beribu tatap maka. Banyak jalan, banyak dirasa. Lama hidup, banyak ditengok. Tak pernah saya ceramah tabligh akbar seramai ini. Luar biasa. Waktu tinggal beberapa detik lagi. Tak mungkin jam saya bohong, baru ganti baterai. Kalau di luar, luar biasa. Putus cinta malam minggu, dingin lontong di depan. Maka bersyukur kalian masuk Khairul Ummah. Kalau anak Khairul Ummah mau kalian mau menikah? Kok menikah pula malam dia? Malam Ahad lagi. Kalau kalian mau minang anak orang, jangan sekarang, jangan lihat pacaran. Datangi orang tuanya, tamat aliyah, tamat kuliah. Kupinang anakmu pak dengan basmalah. Luar biasa. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tak diterima pak ustaz, tak tahu lah saya. Tapi jangan bro, jangan kesal. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, patah satu tumbuh seribu. Lama saya ngapalnya tuh. Luar biasa rumahnya. Memang besar TV itu. Ada saya pula. Panggung besar. TV besar. Itu apa tuh? Makan saya tadi putih di detiknya tampak putih. Ada lampu 5 watt. Luar biasa. Makanya yang sudah masuk air rumah, alhamdulillah. Yang belum masuk air rumah, daftarkan anda, anak anda di nomor di bawah ini. Kuota terbatas. Mendidik anak anda berakhlakul Qurani dan berwawasan global. Allahu Akbar. Mana nih kamera nih? Itu, macam tiang tower. Nih, ambil nih ya. Hei bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun engkau berada, masukkan anak ke rumah. Yang kau pakai labu, yang kau makan busuk, tapi kau sekolahkan anak kamu di Khairul Ummah, itulah menjadi penyibuk hati, penenang jiwa. Khairul Ummah memang beda. Tolong like and share. Nanti potong 1 menit, saya insya Allah saya share di Instagram saya. Tahu kan Instagram saya? Itu loh yang follower 3,7 juta. Ya Allah, tinggi mimpi saya. Luar biasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Seperti yang dikatakan tadi, dari mulai dari Pak Mewakili Bupati tadi, pantun. Pak Ghazali, pantun. Kiai Mursyid, pantun. Maka saya sediakan dari tadi pantun sambil jalan tadi. Sambil saya pegang cincin tadi. Saya tutup dengan pantunnya. Janganlah serius sekali. Tegang pula jadi saya. Pak Arman Bukur Sukarsi. Cukup sekian, terima kasih.
Mantap. Tambuh. Tambah gaji. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.